Waduh, pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya, Benjamin, dalam acara Turis Dadakan. Dan, ya, saya sedang mencari seorang yang bisa ikut sama saya jalan-jalan ke Bali. Hey, Bapak. Iya. Biar saya tanya kamu sesuatu. Iya. Siapa nama kamu? Imun. Iya. Imun. Saya Benjamin. Saya mau tanya Bapak. Iya. Kamu berkeluarga? Punya. Punya? Iya. Okay, well ini, saya mau undang kamu jalan-jalan. Iya. Sama saya. Iya. Ya kita langsung naik pesawat dan iya, jalan ke Bali. Bagaimana? Kamu berani? Boleh. Boleh berani. Hey, ini mantu. Apa? Mantu. Mantu? Iya. Anak juga? Iya, anak. Oh, bagus. Saya mau ajak dia ke Bali selama, ya, mungkin 3 hari. Kamu izinin? Minta izin kamu. Nah, ya, jangan, Pak. Saya masih kangen sama bapak saya. Tapi, Neng, saya mau pergi, gitu. Kalau kasih nggak pergi, saya, bapak Neng. Bapak saya gitu. Baru berapa hari di sini. Saya masih kangen. Okay, maaf. Maaf saya ganggu ya, hmm, tadi biar saya kasih ini sebagai perkenalkan aja, maaf ganggu kamu. Makasih. Makasih ya. Ya. Alright, saya jalan terus aja ya. Imun? Ya. Makasih. Walaupun sebentar aja. Ya. Makasih. As. Hey, apa kabar? Hey, siapa nama kamu? Udin, Pak. Udin. Iya. Oke, bagus. Hey, ayo ikut sama saya di depan biar ngobrol sedikit. Kamu tinggal sama siapa di sini? Di sini sama bini. Saya ingin jalan ke Bali. Pokoknya kamu berlibur sama saya. Dari. Istrinya ada di dalam, kita harus minta izin dari dia. Mudah-mudahan dikasih. Halo, Bu. Iya. Ayo. Ya, kenalan. Ya, saya Benjamin. Iya, saya Rosa. Saya baru ketemu Udin di jalan. Ya. Dan saya mau ajak dia ke Bali beberapa hari. Iya, nggak apa-apa. Kalau itu sangat gampang, Udin. Ya, oke. Okay. Kalau begitu, berkemas-kemas sedikit.
Assalamualaikum, Tiki. Hai. Apa kabar? Yudi. Akang, beli cendol. Beli cendol. Oh, enggak ada. Please for panggilan untuk cowok. Jadi orang-orang akan bilang, beli Udin. Beli dan Udin. Saya akan jawab, enggak. Udinnya enggak dijual. Dia terlalu mahal. Luka sepet. Enggak. Apa? Oh ya, ya luka sedikit. Hello. Welcome to resort. Oh, makasih. Okay. Wah. Hi. Iya, makasih banyak. Thank you. Enggak saya dibuka. Kamu bisa pakai aja. Pakai aja. Pak Udin ini kamar mandinya. Iya. Jadi kalau Pak Udin mau cuci tangan, kalau tinggal di atas, ini yang untuk air hangat ke kiri yang merah, kalau air dingin ke kanan. Itu saja dan mudah-mudahan Pak Udin selalu tinggal di sini dan betah di hotel Persikum. Ya, selamat sore Pak Udin, semoga senang ya. Saya akan ke samping kamar saya, ya. Master, bukan di sini aja kita berdua aja di sini kegedean ini tempat tidurnya. Saya ada di samping. Ya coba ini aja dulu. Coba aja. Jangan di sini buat ada teman ngobrol gitu, Master. Nginap aja. Satu orang itu enak. Coba aja. Gimana? Bagus tuh, ya. Saya ke samping. Oh mantap. Dan kalau ada apa-apa, ketok. Alright. Udin! Hey, apa kabar? Ya, Mister. Kamu mau pakai ini? Iya, tapi salah bawa ini. Oh, salah ambil? Iya. Okay, pantas. Alright, well, jangan cemas. Iya. Jangan cemas, saya sudah bawa baju-baju buat kamu. Semua ini baju istri kamu? Gimana? Enggak, ini satu aja yang... Okay. Alright, well, jangan cemas. Kita coba ini. Tengah. Funky. Kamu bisa berenang pakai itu ya? Bisa. Okay. Alright. Ganti baju. Saya juga ganti baju. Okay. Saya jemput kamu satu minit lagi ya. Okay. Oke, pemirsa, kita baru berenang. Ayo kita belajar DJ. Sip. Oke,
aja Pak ya. Ya, ya betul. Oke, halo Mas. Halo. Pasti yang ya, itu bagus. Jahe. Jahe. Pokoknya ya, mungkin pedas. Masih mentah ya Pak. Masih mentah nih Mas. Apa? Enak. Pemirsa, tadi Pak Udin dapat macam-macam daging, tapi yang mentah dia mau jalan langsung ke meja makannya. Nggak boleh, lebih enak kalau udah dimasak. Harus dimasak dulu ya. Master Ben, benar-benar ini kejadian yang luar biasa. Tidak pernah saya lupakan seumur hidup. Iya. Yeah. Kita harus bangun. Kita harus ke Ubud, ke tempat kerajinan. Aduh, kekenyangan, Master. Sampai saya ketiduran. Nggak apa-apa, ya saya bantu. Oke, pemirsa, kita ke Ubud, ke tempat kerajinan. Kita ada di Pasar Ubud. Oh, Pasar Ubud. Lihat semua tapi, ini. Tapi kok banyak janur ya? Kalau di Jakarta itu janur itu berarti ada orang kawin. Apa memang di Bali ada banyak orang kawin? Kita tanya orang ini ya. Oh, iya. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Teman saya Udin, mau tahu kenapa ada banyak ini? Oh, ini namanya penjor, Pak. Penjor. Ya. Oh, kalau di Jakarta itu janur itu berarti orang kawin, Pak. Apa memang di sini banyak orang kawin? Di sini bukan itu orang kawin, bukan. Itu penjor itu lambang dari gunung, jadi kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa diciptakan gunung yang berserta isinya, nanti kan lihat ada apa namanya buah-buahan, ada daun-daunan juga. Kain seperti ini sering dipakai upacara? Iya. Yeah. Upacara? Upacara, ada pakai jas juga. Kamu coba. Bagaimana proses pembuatan ini? Ya, itu proses awal dari pemakfalan. Kita lihat di sana. Apa fungsinya ini, bentuk ini? Ya, ini untuk membawa benang ke gun. Ya. Ya, dapat lewat. Ya, ya. Ya. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Atas mengajari kita proses yang rumit ini. Wah, maaf ya. Sampai ketemu lagi. Di TV. Di TV? Iya. Di TV 7? Iya, di TV 7. Ah, oke. Ada di Pasar Sukowati. Saya akan traktir Pak Udin belikan perlengkapan rumah, baju-baju buat anak-anak. Is all you have to make it real, then you wouldn't have to say. Pemirsa, pagi ini saya mau ajak Pak Udin main surfing. Pak Udin, ayo kamu ke sini. Pak, ketutup. Kamu siap? Siap. Ayo.
Wah, waktu kita sudah habis di sini, harus check out. Saya kembaliin kunci saya, Pak. Selamat jalan. Hey, makasih selamat banyak. Selamat jalan. Ya. Yeah. Selamat jalan, Pak Udin. Makasih. Terima kasih. Ya. Yeah. Hey, kita sangat senang di sini di Kontiki Bali. Kontiki Bali. Terima kasih. Sama-sama. Sama for you. Terima kasih. Wah. Hebat. Boleh. Goodbye. Pasang ini. Wah. Baru turis. Oh, again. Sudah kembali. Halo. Eh. Ayo ke sini saja. Aduh. Ada hadiah-hadiah buat kamu. Ada. Ya, topinya dari TV7 harus ada. Buat keluarga, buat kenang-kenangan. Ada juga buat bantuan rumah dan sebagai terima kasih dari kita. Uang keluarga. Ya, ini buktinya. Cok, ini main surfing. Dan ini buat ini dari tim kita. Dari kalian. Okay. Oh, okay. Yeah, kita buka aja. Semoga ini menjadi suatu kenangan yang paling dikenang di hati saya seumur hidup. Pak Udin dia seorang berani sama papan selancar, tapi seorang takut sama ular besar. Satu teman lagi saya catat dalam buku percatatan saya. Perjalanan dengan Pak Udin. Suatu hari, dikala kita duduk di tepi pantai dan memandang ombak di lautan yang kian menepi, burung camar terbang bermain di derunya air.